bisa banget ketemu motor yang jauhnya bisa betul. Om Swastiastu. Sebenarnya ini bukan fiktif, tetapi tidak yang
jumlah ini adalah bagi saudara-saudara yang dari suku Baduy. Kemudian ada Kabupaten Tangerang yang 1.000. Satu bulan. Kota Tangerang dan seterusnya. Jadi data sebenarnya kalau dihitung itu kenyataannya ada 16.000-an kira-kira. Bapak, kemudian saya bacakan secara sekilas saja. Jadi guru PNS dan guru PNS dan guru PNS non-Hindu kami pimpinan itu terdiri dari PNS Hindu 10 orang, guru PNS dan seterusnya. Nah, siswa paslaman ini kira-kira 1.500 ya, yang paling banyak di Kabupaten Tangerang. Nah, kelembagaan agama yang ada di Provinsi Banten itu adalah ada PSN, Polwil Banten, Sang Lalu Pinan itu, kemudian WHD ini, Pak Wiban Majapahit, untuk saudara dari saudara-saudara kita dari Bini Jawa, ICHD, Kerajaan Negeri Lembaga Dharma Kita, Lembaga Pengembangan Dharma Kita, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Hindu, Yayasan, masing-masing ada di 6 bagian, kemudian kooperasi dari 4 bagian. Badan-badan bentukan WHD di Banten, yang agak spesifik sedikit ini mungkin berbeda dengan di daerah lain ya. Nah, di Badan Bentukan Kehadiran Banten itu adalah BPH, ada Ikatan Pemuda Hindu Banten, ada Badan Pencatatan Perkawinan itu, ada Badan Kesehatan Pemberdayaan Umat, ada Badan Salaki, ada Badan Koordinasi Kesenian Hindu Nusantara, dan kebetulan ketuanya sedang berdiri di panggung. Kemudian ada Badan Keamanan Ketawa, ada PT, ada Yayasan Dharma Anak Jaya. Program kerjanya meliputi 3 koridor ada pas. Cukup dulu, Pak. Sudah. Oke. Baiklah, Bapak Ibu sekalian. Itu yang ingin saya sampaikan hanya profilnya saja. Kalau permasalahan dan usulan ke Dirjen, kami sudah sampaikan di lewat data yang telah kami kirimkan. Oke, karena waktu juga, maka saya akhiri sekarang dari pihak di Provinsi Banten. Tetapi supaya nyambung, sebelum saya tutup, saya juga ingin bertanya tuh. Kelungku semalam dulu, bilang lagu senang dulu, kami ya. Oh, santi, santi, santi. Berikutnya perwakilan lembaga